네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파. 제, aku boleh minta tolong gak? Dengan senang hati, my Prince Zico. Anjay. Kenapa, kenapa? Kamu mau kelas kan? Aku minta tolong ya ambilin seragamku. Emang kenapa? Kok minta diambilin? Soalnya kalau habis olahraga biasanya banyak anak cewek ganti baju di kelas. Emang kamu mau aku ngeliatin mereka? Ya udah, cukup kamu aja kemarin yang aku liatin. Ah! Ih, apaan sih? Ya udah, ntar aku ambilin. Terima kasih, Jevaku sayang. Dua hari lagi Ramadan nih. Bukber pertama di mana yuk? Masa nggak ngumpul? Kemarin maminya Ziko ngajakin di rumahnya sih. Kalian mau nggak? Ya udah, ayolah. Eh, itu si Devan kan? Iya benar. Mumpung nggak ada si nenek lampir kristal, samperin ah. Tunggu apa lagi? Kesempatan lo tuh. Tapi gue canggung, Vi. Gue temenin mumpung gue lagi baik sama lo. Ayo. Pecir, gantung banget kalau lagi tidur. Ayo, tunggu apa lagi? Gue malu, Jir. Gue harus ngomong apa? Ya to the point aja lah. Lama lo. Kenapa? Pasti ada maunya. What? Gue gak mimpi kan? Anjir, lo ngapain ah? Oh, Chris, nggak yang kamu salah paham. Lo ngapain begitu ke gue ya? Gue kira lo itu kristal. Sekarang lo jelasin ke semuanya. Tadi kan lo yang narik gue, Van. Anjir. Padahal gue kan nggak tahu apa-apa. Gue lagi jalan, terus tiba-tiba Devan narik gue. Ya gue nggak mungkin nolak dong. Kenapa pas ada kristal lo malah dorong gue sih, Van? Anjir, cewek apa lo? Bagus lo begitu. Yang please, kamu jangan percaya sama dia. Dia bohong. Hebat. Bagus banget acting lo ngalahin Brad Pitt. Acting apa? Dia bohong, Chris. Kamu jangan percaya. Enak, hah? Oh, jadi gini kelakuan lo di belakang gue? Pantesan ada setannya di sini, nggak heran gue. Gak, yang kamu salah paham. Salah paham apa? Jelas banget gue lihat dengan mata kepala gue lo peluk-pelukan sama dia. Ternyata lo tuh muna ya. Gue kira lo bisa gue percaya. Pura-pura ilfil sama ini ular satu. Ternyata di belakang gue. Lo jahat, Van. Rasain lo, Chris. Yang tolong, yang dengerin aku dulu. Apa? Apa yang harus aku dengerin? Udah nggak penting tau nggak? Gue kecewa sama lo. Lo tuh emang Kristal. Gak pernah percaya sama gue. Lo itu bisa gak sih sekali aja jangan bentak-bentak gue? Dengerin gue dulu. Hah? Lo bilang apa tadi? Lo bentak gue? Ya, gak gitu maksudnya, tapi... Ah, udahlah, mending kita putus. Males gue sama pembohong kayak lo. Chris! Kristal! Oke, kalau itu mau lo, gue juga capek sama cewek kayak lo. Lo tuh egois, suka marah-marah, gak pernah mau dengerin omongan gue. Udah, Van. Cewek kayak dia emang gak pantas dipertahanin. Dia tuh terlalu ngatur lo, Van. Lihat aja tuh tingkah kasarnya. Van,
Gue siap kok gantiin Kristal. Gue janji, gue bakal bikin lo jadi cowok paling bahagia di semesta alam ini. Mau lo apa sih? Hah? Puas lo bikin Kristal marah sama gue? Ya kan gue cuma pengen nunjukin sifat aslinya Kristal tuh kayak apa. Gue cuma ngetes dia doang, Van. Biar lo tuh lihat kalau dia tuh emang cewek gak sabaran, pemarah. Dia gak pantas buat lo, Van. Gue pasti bisa bikin lo lebih bahagia. Gak perlu. Gue minta jangan pernah lo tunjukin muka lo lagi di depan gue. Heh, lo denger ya. Gak ada satu orang cewek pun yang bisa geser posisi Kristal di hati gue. Ngerti lo? Ih, kenapa jadi gini sih? Lo tuh harusnya sadar, Van. Cuma gue yang pantas buat lo. Udah, Kat, tenang aja. Yang penting sekarang Kristal udah benci sama Devan. Lo denger sendiri kan tadi Kristal mutusin Devan? Dengan begitu, lo satu langkah lebih maju ke depan. Habis ini tinggal lo cari cara supaya bisa narik simpatinya Devan. Iya sih. Sekarang lo boleh ngomong kayak gitu ke gue, Van. Tapi nanti, lo lihat ya, gue pasin lo yang ngemis-ngemis ke gue. Siko ganteng banget, Jir. Lumayan buat gue Halloween kalau mau tidur. Lihat deh si Kim. Orang pada olahraga dia doang yang duduk-dudukan main HP coba. Tahu? Mana ada yang olahraga bawa HP, dia doang. Dasar pikmi. Mentang-mentang bokapnya kepsek, jadi semaunya dia kayak gitu. Padahal sama aja, woy, sama-sama bayar sekolah. Kelas gak lo? Ntar lagi. Gue nungguin Jeva. Di kelas banyak cewek ganti baju kali, lo mau ngintip. Gak apa-apa kali rezeki. Hancur. Duluan gue. Oi, Jeff, ditungguin tuh. Lex. Iya. Nih, bajunya udah kebawain. Makasih, sayang. Si Kristal kemana sih? Tadi bukannya kalian barengan? Iya, tadi. Tapi abis itu dia ngilang. Soalnya dia tuh lagi marah sama Devan. Gila emang si Devan tuh. Masa dia apa? Anjir, kamu ngapain, ah? Ya ganti baju lah, Je. Ya nggak di sini juga lah, Ziko. Kamu kan bisa ke... Anjir, roti sobeknya. Ziko, ih. Ziko, jangan gitu dong. Kan jadi makin susah digapai. Di toilet pasti ngantri, Je. Aku kan cowok, nggak apa-apa kali. Tenang aja, celananya tinggal di double beres. Gak apa-apa matamu, tuh lihat. Lihat apa lo, ha? Bagi dikit gak ngaruh kali, Je. Enak aja lo, langkahin dulu mayat gue. Tutup mata lo semua. Ziko, gimana gue gak klepek-klepek coba. Andaikan dia punya gue. Aha. Mau apa lo, ha? Ih, apaan sih lo? Jangan pegang-pegang gue deh. Terima kasih kembali, Kim. Ih. Untung gue pegangin. Kalau lo jatuh, kasihan cowok gue soalnya ketempelan najis. Jeva! Gak boleh ada yang nyentuh Ziko gue. Anjay. Apa lo senyum-senyum? Males gue sama lo. Kenapa sih? Ih, pakai nanya lagi. Bodo amat, pokoknya gue marah. Jangan cari gue lagi. Run. Bye. Je! Kenapa sih tuh anak? Salah gue apa coba? Devan jahat! Gue benci sama lo! Lama-lama budek gue! Gue kesel banget, Je! Kenapa sih semua cowok
kesimpulan. Coba lo tanya dulu gimana yang sebenarnya. Jangan-jangan benar kata Devan kalau si Kathy tuh bohong. Lo kan tahu dia tuh ngincer Devan tuh kayak apa. Lo gak usah belain dia ya, Je. Lo tuh sama aja kayak gue. Lo juga kalau jadi gue pasti udah marah-marah kan ke Ziko? Iya benar sih. Apalagi sampai peluk-pelukan gitu. Kalau gue jadi lo gak terima sih gue. Bisa-bisa gue nyebur ke laut kali. What? Kok mulai tambah kenceng? Je, temenin gue yuk. Kemana? Nyebur ke laut. Ogah, gue masih pengen hidup. Ih, lu gak ngertiin gue banget sih. Bukan, Ege. Oh, bukan ya. Terus kemana? Clubbing. Astagfirullah, Uti. Kamu ini berdosa banget. 2 hari lagi Ramadan loh. Bukannya taubat malah maksiat. Gila loh. Kalau ketahuan kanatan sama Ziko bisa abis gue. Sekali-sekali, Je. Gue pengen lampiasin sakit hati gue ke Devan. Gue pengen senang-senang biar dia tahu kalau gue tuh bisa tanpa dia. Enggak. Kapok gue. Lo gak inget waktu kita kesana? Tragedi anjir. Please, sekali aja. Ya, Je. Gue udah janji sama Ziko, gak bakal kesana lagi. Jadi lo lebih sayang sama Ziko nih daripada gue? Iya, enggak gitu lah, Chris. Lo sama dia tuh gak bisa disamain. Ih, kok gue yang jadi pusing? Yaudah, ayolah. Yeay, ajak yang lain ya, Je. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Kenapa? Asem banget muka. Biasa si Crystal. Dia mutusin gue sepihak, Jir. Perkara salah paham. Dahlah, dia gak bakal serius. Paling juga ntar balik lagi. Gak tahu pusing gue lama-lama ngadepin dia. Kerjanya tuh marah-marah terus. Bro, nih ya gue kasih tahu. Cewek itu sebenarnya gak ribet. Gue yakin dia pasti selalu bilang, lo itu gak peka. Lo itu gak ngertiin gue. Bener kan? Nah itu. Jadi tahu kan maunya dia apa? Mereka tuh sebenarnya cuma mau diperjuangin, men. Mau lihat effort lu sebesar apa. Gampang, bro. Tunjukin aja kalau lo peduli sama dia. Gue jamin dia bakal luluh sama lo. Ngomongnya aja yang enggak, padahal hatinya pasti menggebu-gebu. Kalau punya sayap udah terbang dia pasti. Cewek itu makhluk gengsian. Gitu ya. Yoi. Ini mereka jadi kesini gak sih? Mereka yang ngajakin, mereka juga yang lama. Sumpah gue gak tahu kenapa gue harus ikut. Ini tuh bukan gue banget, anjir. Ya lo kan tahu si Crystal gimana. Kalau gak diturutin maunya ngambek, merasa gak disayang, gak dipeduliin. Kalau udah gitu kita juga yang repot. Emang baperan tuh orang. Itu mereka. Cek, Chris, di sini. Seriusan lo pakai baju ini? Kenapa? Cantik kan gue? Hah? Kenapa lo bilang? Chris. Udah gue bilangin, tapi tahu sendiri nih anak emang bandel banget. Kalau ada om-om genit yang gangguin lo perkara baju lo yang kurang bahan ini gimana? Bisa-bisa ditawar lo. Kalau om-omnya sugar daddy macam bapaknya Ziko, kenapa enggak, bestai? Ya sikat lah. Rezeki gak boleh tolak kali. Heh, moncongmu. Gak paham gue sama nih anak. Kayak susah banget diatur, anjir. Pantesan aja Devan sampai tantrum ngadepin lo. Gue cepuin Devan lo ya. Heh, tolong ya. Jangan sebut nama dia di sini. Gue kesini pengen happy-happy dan gak mau mikirin manusia yang namanya Devan. Enak gue lama-lama. Udah ya masuk. Tetengge. Davis! Masih hidup lo? Ray? Anjir lo. Ah, puyeng gue, men. Kenapa, men? Gue lagi kosong nih. Cariin gue cewek dong. Tai, lo gak berubah-berubah. Minumlah, have fun kita. Ah, duluan aja, men. Gue ke belakang dulu. Oke. Okay.
Kok gue jadi ngerasa bersalah ya gue bohongin Ziko? Apa rasanya ya, Ji? Mana gue tahu, gue kan belum pernah. Lo mau nyobain gak, Ji? Penasaran gue? Gue yang penasaran, cobain sendirilah. Jangan nyuruh gue. Gue tuh anak baik, gak level gue minum ginian. Hah, Chris, jangan Chris. Crystal, udah. Ntar lo bisa teler. Ya elah, minum segelas gak bikin lo teler kali, Je. Kenapa? Crystal? Wah, kebetulan. Dulu gue boleh gagal. Malam ini lo milik gue. Men, sasaran empuk tuh. Sikat bosku. Bagus. Hah, Devan? Gimana nih bos, ada pawangnya? Ya, gimana nih? Udah, biarin aja. Biar mereka nyelesain masalah mereka dulu. Sebenarnya gue yang ngasih tahu Devan dia di sini. Kalau dibiarin makin jadi si Crystal, malah bahaya. Mati gue. Habis ini Devan pasti ngadu ke Ziko. Hah, gue juga kan yang kena. Ih. Chris, ini apa? Siapa yang bikin lo kayak gini? Siapa? Lo! Gue bisa kan tanpa lo? Gue bisa senang-senang tanpa lo! Mulut lo bawa alkohol. Lo minum! Terserah gue! Emang lo siapa ngatur-ngatur gue? Crystal! Gak kayak gini caranya! Kita bisa omongin ini baik-baik! Ya lo liat tuh gak bener! Apa? Apanya yang gak bener? Jelas-jelas lo peluk dia sampai gue liatin pun lo gak mau lepas! Keenakan, ah! Chris! Makanya lo dengerin gue dulu! Gue itu dijebak! Lo tuh seharusnya udah paham dia emang obses sama gue! Tunggu! Baju haram macam apa ini? Lo itu apa-apaan sih? Gue udah sering bilang, pakai baju itu yang benar. Tubuh lombar kemana-mana! Gak pernah dengerin omongan gue! Udah kayak cewek gak bener tau gak? Gue kecewa sama lo. Wow. Uhuy. Bagi dikit ceweknya boleh lah. Anjing lo. Lepasin. Devan. Mau apa lo? Kita gak ada urusan.